Masih ada di TSS Parasi Bandung. Kali ini kita mau modif Yamaha NMAX All New tahun 2021. Ini warnanya aslinya biru, guys. Kita akan robah jadi warna kuning atau yellow lemon. Sebelum ditonton, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, guys. Check it out. Semangat. Nah, kalau ini yellow, kalau ini naon itu? Telur asin. Telur asin. Oh, ini telur asin, guys. Telur bebek. Jadi kalau ini telur asin, telur bebek, kalau ini apa? Ini apa? Lemon. Lemon, berarti ini jeruk. Hampir mirip, guys, ya. Ini motornya sama, ini warnanya biru, guys. Ini warnanya biru dan ini juga biru, tapi konsepnya beda. Mantap. Kalau ini yang saya kuning asli, kalau yang ini asli cat. Ya, ini mantap banget ya, guys. Wih, check it out. Kita mau pasang headlamp. Headlampnya kita custom pakai lampu alis dan demon ya, guys. Nah, ini kita udah rakit, langsung kita pasang. Dan alhamdulillah hari ini kita diguyur hujan lah. Kota Bandung lagi hujan dan alhamdulillah hujan membawa berkah. Alhamdulillah, guys. Ini kebetulan kita lagi modif dua motor sekaligus. Nah, yang warna telur asin kita pasang klakson. Walaupun hujan, ya alhamdulillah, guys, kita bersyukur aja karena masih diberi kesehatan dan kelancaran. Ya, untuk personil tetap semangat, guys. Walaupun kita dikasih hujan, kita tetap harus semangat dalam bekerja. Nah, ini kita udah beres pemasangan klakson di NMAX All New. Kita mau kasih tahu cara pemasangan dan penempatan klaksonnya. Nah, semoga bermanfaat, guys. Sedikit saja saya kasih videonya ya, guys. Kita langsung aja. Nah, ini, guys, saya mau kasih tahu cara masang klakson Denso di All New NMAX ya. Nah, ini pertama kita dibengkungin dulu ya sininya, si klaksonnya. Nih, guys, perhatikan ya, posisinya di elit. Nah, kita ngikut ke sini ya, ke bodi ini, dan kabelnya kita tarik dua, dan sebelahnya lagi sama kita tarik dua ya, tarik dua, lalu diparalelin, guys. Diparalelin yang ini ke yang ini, yang satu diparalelin, yang satu lagi ke yang satu lagi diparalelin, yang satu ground ke ground, yang satu kita tarik yang cabang dua, kita tarik ke bawah karena relaynya ditaruh di bawah. Nah, ini yang dari atas, dari klakson yang kiri dan kanan. Nah, ini kita masuk ke 87 ya, paling atas. Nah, lalu yang 30 dari relay, ada tulisan 30, kita tarik kabel ke sini, ambil ke aki plus setrumnya ya. Nah, dan untuk dari originalnya kita cabut. Ini originalnya ya, kita cabut. Kabel yang pink kita taruh ke 8 berapa ini? 86. 86 yang pink ya. Yang pink taruh ke bawah. Yang kabel ini warna apa? Warna hitam ya. Coklat, guys. Bukan hitam. Jadi pink taruh ke bawah. Yang coklat kita taruh ke samping yang 85. Perhatikan ya. Ini yang coklat ke 85, yang pink ke 86, yang 30 kita ngambil ke aki. Aki yang bagian plusnya. Dan untuk yang 86 dari klakson yang cabang 2. Yang satunya ke ground. Yang satunya ke ground ya. Nah, sekarang kita tes, guys. Jadi klakson ada 2 nih. Ada 2. Sini ada 2 kabelnya. Yang satu ke yang satu diparalelin ke ground, yang satu ke yang satu lagi diparalelin ke 87. Sekarang kita tes, guys. Mudah-mudahan berhasil ya. Nah, kalau pengen lebih kuat lagi, starter dulu. Karena ini relaynya lumayan 30 ampere. Sekarang kita tes, guys. Nah, berhasil berarti ya.
suaranya luar biasa, kayak suara mobil ya. Karena aslinya kecil banget suaranya. Sekarang pakai relay dan pakai klakson Denso, luar biasa suaranya. Dan untuk kabelnya nanti kita rapihkan guys, ini pakai ripet lagi. Dan jangan lupa, ini kalau udah beres disolasiin guys. Nanti kita digantung di sini ya, biar tidak kena air hujan. Semoga bermanfaat guys, mohon dicoba ya. Selamat mencoba, karena ini jarang saya bikin tutorial sedetail ini. Monggo yang mau merapat, kita buka sampai jam 8 malam. Nah ini kita lanjut lagi ke yang kuning guys, karena ini yang telur asin sudah beres pemasangan klakson. Sekarang kita langsung ke yang kuning, kita nyimak untuk pemasangan decal atau skolet yellow. Nah, kita kasih tahu dan kita kasih videonya yang sedetail-detailnya. Kita lanjut guys, check it out. Tail taboknya lagi dipasang. Dan ini juga pasang lampu stop. Ya, lampu stopnya lagi dipasang. Depannya lagi pasang apa? Lampu sennya juga lagi dipasang. Wih. Ini kayaknya ini hampir jam 8 sudah beres. Rem. Sen. Rem. Mantap. Untuk pemasangan bodinya guys, karena ini decal itu kalau pasang di kita semuanya dibongkar ya. Jadi pas kita mau dipasang lagi ke orisinilnya, ditempel bodinya, kita mesti hati-hati guys, karena kalau NMAX All New itu nggak sembarangan pemasangan bodinya, banyak kancing-kancingnya guys dan banyak kunci-kuncinya. Jadi kalau membongkar bodi samping belakang itu ada caranya dan harus hati-hati biar tidak patah si kancingnya guys. Nah ini udah mulai pemasangan bodinya, dan ini ductile-nya juga kita kasih yang kuning, dan lampu stopnya kita pakai merek Booming ya guys. Di standby-nya biru, dan kalau untuk di rem warnanya merah, dan untuk desain warnanya kuning. Nah ini penampakannya guys, penampakannya lumayan bagus. Dan untuk remnya tetap warna merah, tapi kalau untuk standby-nya biru, dan untuk sennya warna kuning. Dan untuk lampu alisnya kita pakai warna biru ya, alisnya biru, tapi kalau untuk demon eyes-nya pakai yang merah. Dan untuk lampu sennya kita pakai warna putih standby-nya, dan untuk sennya tetap kuning. Kita sedikit kasih polesan untuk perkarbonan. Nah, ini guys, kita lihat video selengkapnya. Check it out. Nah, ini guys, sudah beres alhamdulillah ya. Ini pemasangannya lumayan 8 jam guys, karena dibongkar semua. Nah, kita cek konsepnya ya. Nah, kita dari depan dulu ya. Oh, sebelumnya kita tes dulu si ininya, kontaknya nyalakan dulu ya biar cakep ganteng. Nah, kita lihat dari depan dulu guys. Samping, belakang ya. Mantap ya. Ini juga konsepnya kita pakai karbon. Mantap. Ini klaksonnya keong. Mantap.
coba dari samping ya. Karbon juga. Kita ke depan guys. Kecilnya rel TDR ya. Polisnya. Cakep. Untuk guys, monggo yang mau seperti motor ini tinggal datang aja ke toko kami, toko Dedi TSS Parasi Bandung. Cek it out. Semoga bermanfaat guys. Tadi saya kasih tahu cara pemasangan klakson di All New NMAX yang tadi warna telur asin ya. Jangan lupa guys, subscribe, like, share, and comment. Check it out.